Oke, langsung saja buat teman-teman yang mau membuat foto-foto seperti tadi, caranya sangat mudah. Langsung saja kita buka aplikasi CapCut. Kemudian setelah tampilan seperti ini, kita jangan klik yang proyek baru. Namun di atasnya ada yang namanya menu teks ke gambar yang ada tulisan free ya teman-teman. Nah, sebelum kita klik untuk menunya, biasanya untuk yang pertama kali membuka diarahkan terlebih dahulu untuk izinkan beberapa tahap. Kalian tinggal klik saja yang izinkan ya teman-teman. Oke, setelah paham kita buka menunya. Nah, di sini adalah beberapa contoh proyek-proyek yang sebelumnya saya buat. Untuk membuat baru, di bawah sini ada deskripsi yang berbahasa Inggris. Langsung saja kita klik untuk deskripsi yang berbahasa Inggris ini. Kemudian di sebelahnya ada menu silang ya, tanda silang, kita klik yang ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk deskripsinya sudah kosong dan kita tinggal isi untuk deskripsinya, misalkan seperti ini. Saya akan tuliskan jangan Jakarta, misalnya saya akan tuliskan Indonesia tahun 2050 misalnya ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh dan seru-seruan. Lalu kita klik buat. Di sini kita hanya bermodalkan deskripsi ya teman-teman, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, Indonesia di tahun 2050. Kemudian di bawah sebelah kiri kita klik menu yang seperti menu filter yang ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan kembali untuk jenis gambarnya. Di sini ada umum dan anim. Kemudian untuk aspek rasionya kalian bisa sesuaikan sendiri. Di sini ada 16:9. Kemudian saya coba untuk jenis gambarnya, saya pilih yang anim. Nah, di bawah sini juga ada setelan ataupun setelan kualitas untuk gambar. Kalian bisa atur semakin tinggi intensitasnya, semakin baik pula gambar yang kita simpan seperti ini. Kemudian dicentang. Nah, di sini saya akan coba baru dengan cara kita klik deskripsi yang tadi. Seperti ini kita hapus dan saya akan ganti, misalnya saya akan tuliskan Sumatera ya, misalnya ya teman-teman, ini hanya sebagai contoh. Sumatera Stadium 2050 misalnya, saya tuliskan seperti itu. Kemudian kita klik buat yang berwarna biru. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Apabila kurang maksimal, kalian tinggal klik kembali menu yang di bawah sebelah kiri. Karena tadi kita setel ke anim ya teman-teman, kita coba ke umum, kemudian kita centang, kita klik kembali yang buat. Langsung saja kita klik buat dan seperti biasa kita tunggu sebentar. Nah, kurang lebih hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Misalnya kalian akan download salah satu, caranya sangat mudah. Kalian tinggal klik foto mana yang mau kalian download. Saya akan contohkan seperti ini, saya akan pilih yang ini. Kemudian di bawah sini ada menu simpan ya teman-teman, kalian langsung saja klik simpan dan otomatis langsung tersimpan ke galeri kita. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.